Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, Sitanisi Ndeso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di depan kita ini ada produk Oraimo ya. Iya, ini adalah smartwatch, lebih tepatnya Smart 2 Pro ya. Jadi ini jam pintar yang lagi laris-larisnya di marketplace. Nah, ini kita akan coba review bareng-bareng. Wow, ini jadi buat teman-teman yang menerapkan pola hidup sehat, hobinya olahraga, ini sangat cocok banget ya. Nah, ini selain screen-nya tuh besar, lalu banyak fitur-fitur buat aktivitas olahraga, bahkan untuk kebutuhan Bluetooth pun sudah versi 5 ya. Ini lumayan oke untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah, ini Smart 2 Pro OSW32. Ya, ini kita bisa lihat ya, untuk di kapasitas baterai lalu standby-nya itu bisa nyampe 7 hari tanpa pengecasan. Dan tentunya ini sudah Bluetooth versi 5, ini cepat ya. Artinya kalau kita terima telepon lalu musikan itu nggak delay, cepat lah. Dan ini garansi 1 tahun. Oke, kita langsung bongkar saja ya. Jadi kita buka dulu untuk di bagian sini. Bahkan yang pesen ke counter saya termasuk Pak Lurah. Pak Lurah ini hobinya olahraga ya, pesen jam pintar seperti ini. Wow, keren sih. Kita bisa lihat ya, tampilannya elegan ya. Wow, ini jadi kayak apa ya, istilahnya kayak alat canggih di genggaman tangan ya. Tanpa kita bawa smartphone dikantongi, kita bisa terima SMS, kita terima message dan panggilan. Ya, ini sudah kita buka ya. Dan tentunya ada buku petunjuk. Seperti biasa ya, setiap device entah HP, entah elektronik apapun ada buku petunjuk yang seperti ini ya. Ini dari Oraimo. Oraimo ini terbitannya hampir sama dengan Infinix, Itel ya. Jadi proses untuk garansi segala macam larinya ke situ ya. Oke, ini ada apa aja? Ini saya lihat, oh ada kabelnya ya. Ini ada kabel pengecasan. Dan untuk smartwatch ini sudah menggunakan magnet ya untuk pengecasannya. Nah, ini ada pinnya ya. Jadi ini kabel casnya. Lalu apa ada yang lain lagi? Kayaknya sih sudah habis ya, nggak ada lagi ya. Oke, ini kosong ya, udah nggak ada lagi. Oke, jadi kita akan langsung ke smartwatchnya. Wow, desainnya mewah ya. Oke, teman-teman, ini dia jam tangannya, jam pintar ya, jam smart. Nah, saya pegang ini bahannya lentur ya. Lalu untuk di bagian belakang itu kayak ada semacam sensor. Dan tentunya ini sudah tahan air ya. Sudah tahan air, jadi di kedalaman hampir 1,5 meter aman, buat berenang juga aman. Oke, ini ada tulisan apa? Fungsi button ya, jadi fungsi tombol. Kita mesti cas dulu ya sebelum kita nyalakan. Oke, kita kelentek dulu. Are you ready? Mah.
Mantap jiwa mempesona ya. Wah, mantap nih. Oke, teman-teman. Ini sangat ringan banget. Jadi kalau saya gunakan di tangan itu apa ya? Kok kayak nempel gitu ya. Kayak enak gitu. Saya coba nyalakan, dia tidak mau. Karena udah jelas ada notifnya ya, ada notesnya tadi tuh suruh ngecas dulu. Karena kemungkinan ya memang harus dicas dulu. Ini kan baru ya. Oke, ternyata betul ini 0%. Nah, ini kalau casnya kebalik nggak bisa nempel ya. Nah, ini kita biarkan dulu. Oke, ini sudah saya cas kurang lebih setengah jam. Dan kalau kita lihat ya di bagian belakang, lalu ini apa? Kalepnya. Kalepnya ini bisa diganti-ganti ya. Kalau jam tangan tuh dulu saya nyebutnya kalep ya. Itu bisa diganti-ganti. Oke, kita nyalakan ya. Wow, Oraimo ya. Hello. Nah, ini ada setupan awal ya. Jadi sebelum kita gunakan, kita mesti setup dulu di bahasanya kita English. Lalu ada muncul kode QR ya. Ini mesti kita install dulu aplikasinya lewat HP. Lalu kita pairing ya dengan QR ini, dengan barcode-nya ini. Oke, saya coba dulu. Ya, ini saya sudah install ya aplikasi Oraimo Health. Jadi memang fokus utama untuk smartwatch ini membantu pola hidup yang sehat. Kita sebagai teknisi pun juga perlu ya. Karena dengan jam tangan ini, selain melakukan panggilan tanpa nyentuh HP dengan Bluetooth, musikan, kita bisa mengatur detak jantung, peredaran darah, oksigen yang berhubungan dengan kesehatan ya. Mantap sih. Oke, ini sudah saya pairing ya. Nah, ini wow, tampilannya bola dunia. Oke. Untuk geser ke kanan, ke kiri. Nah, ini kalau dari atas ada seperti setting ya, pengaturan. Nah, untuk di aplikasinya ini ada, bisa dapat di Play Store ya, ada tersedia sudah untuk Oraimo Health. Nah, tentunya dengan smartwatch yang mendukung pola hidup sehat, kita tentunya akan dibimbing menuju ke yang lebih baik ya. Kayak waktu harus minum air putih, ada kita bisa setting macam-macam. Bahkan untuk yang perempuan itu bisa mengatur gimana caranya untuk datang bulan secara teratur. Ah, gitu ya. Oke, ini kayaknya mantep ya di jam ini. Jam ini di tangan saya kayaknya mantep ya. Nggak tahu bisa dilepas nggak kira-kira ini. Apa mesti punya juga ini? Oke, ini mantep sih. Kayaknya keren. Memang keren ya. Karena smartwatch ini terlaris di marketplace ya saat ini. Nah, ini ada mengukur tidur yang baik dan benar ya, macam-macam. Nah, lalu di sini tuh yang kerennya lagi ada buat daily activity untuk kita nelpon dengan bantuan Bluetooth versi 5 ya, dengan kecepatannya kita bisa baca kontak dari HP. Lalu panggilan, message. Dan untuk kesehatan jiwa raga, ada untuk detak jantung ya, untuk lari. Pokoknya teman-teman yang hobinya olahraga ini sangat membantu banget ya. Jadi kan kalau kita lari terus ada panggilan telepon kan, dengan smartwatch ini kita langsung saja bisa calling ya. Mantap. Nah, untuk tampilannya di screennya juga bisa kita ganti-ganti. Nah, contohnya ini sih terlihat keren ya. Wow, apalagi yang ini estetik ya kelihatannya. Wow, mantap sih ini. Ini taruh di sini, keren banget ini. Oke, jadi ini sih smartwatch recommended buat teman-teman yang hobinya
olahraga, yang hobinya aktivitas setiap hari padat. Karena dengan bantuan jam pintar kayak gini, kita nggak repot-repot saat terima telepon, bahkan musik, dengar musik, apalagi tambah lagi nanti dengan headset Bluetooth, wah mantep sekali nih. Wow. Ya, ini kita sudah review, mudah-mudahan bisa menginformasi buat teman-teman, dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat, bye-bye, keren sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.